mami jelek seperti bebek. Ada Cipa juga. Ada Cipa di sana temen. Ini sering berdua sama sahabatnya bikin konten YouTube. Jadi kemarin itu dia tuh kan sering banget nonton Mbak Betty. Ini Mbak Betty kalau misalnya nonton, lo itu suka banget channel Mbak Betty. Jadi kalau itu suka ngomong-ngomong logat-logat Medan gitu loh. Sama gue melo-melin, apa sih kak? Gitu, logat-logat Medan, kakak kan orang bule, campuran gitu. Ternyata gue pikir jadi hal yang lucu. Akhirnya bikin challenge Chloe makeupin mami pakai logat Medan. Amel memang fokus banget ke YouTube atau jadi YouTuber-nya anaknya? Sekarang lagi fokus banget di YouTube. Ini namanya si Chloe bukan sih kak? Mariam sudah buta. Ih Mariam sudah buta. Naik apa kakak kesini loh? Kereta. Ih masa kereta api kak? Masa kereta api sih? Bukan, kereta itu di masa lalu. Mobil lah kalau motor-motor kayak gitu. Oh motor kok. Tinggal di mana kakak inilah? Di Padang Bulan lah. Di Padang Bulan dekat lah dari sini kak. Udah berapa tahun kakak jadi makeup artist kak? Ada lah 255 ribu. Ih kakak dinosaurus kali kak. Sampai manusia purba lama banget. Eh banyak gak klien-klien kakak itu artis-artis? Banyak kak. Kalau kakak yang makeup artist, sekarang coba aku tanya dulu sama kakak. Emang sekarang tren makeup itu kalau eyeshadow gimana sih warnanya kak? Warna hijau sama warna biru lah. Iya emang aku tembok SD muka aku warna-warni gila banget kakak ini. Cantik gak kakak lihat aku nih? Coba cantik gak muka aku ini kak? Kayak di vlog-vlog gitu. Di vlog-vlog siap? Kakak mirip Melanie Ricardo loh. Bukan. Ih jangan mukul. Kemarin sudah buter kakak. Eh kak bayar berapa ini aku? Terpusing aku keluar-keluar duit loh. Maksud kakak? Apa? Bagus kakak. Oke. Jangan lupa guys. Like, comment, and subscribe. Lo imut seperti semut. Nah gitu aja gak? Dia masih malu. Udah taruh lu masa nanya. Oke. Okay, belajar logat Medan apa? Dari mana? Ya? Logat Medan dari nonton si itu apa namanya? Mang Betty. Tapi kan juga apa namanya kan Kloyo? Kloyo Abuba ya, Kak. Abuba itu apa? Anak. Anak bule, Kak. Pasnya jutek, Mas. Beda sama adenya. Kalau adenya tuh ramah, kalau ini jutek jadi harus di you know, bisa di ayo Kak, bisa Kak gitu-gitu. Belajar seperti apa? Dia emang udah improve sendiri atau kalau kalau bahasa Medan dia nonton di vlog-vlog gitu kan, vlog-vlog apa namanya si pokoknya Medan gitu. Cuma kalau yang kayak make upin apa segala macam ya itu mah jangan coba sendiri aja gitu, coba-coba ini segala macam. Justru sebetulnya si vlog itu tuh salah satu yang nggak aku taruh di Instagram aku karena gue malu, gue lagi jerawatan, gue taruh cuma di story, cuma dilihat sama anak-anak salah satu TV talk show ya dia gitu. Ada batasan-batasan nggak? Iya dong, gak boleh, kalau gue ya, di vlog gue sama Chloe, gak boleh ngomong kotor, kalau gue ya. Karena kalau ngomong kotor ya sebenarnya itu personal choice, terserah sih disini. Tapi kalau Chloe ntar ngomong-ngomong kotor segala macem, ntar anak-anak milenial yang suka sama Chloe dan ngeliat, ih keren ya ngomong kotor, gue juga ngomong kotor. Karena buat gue, vlog itu sangat mempengaruhi hidup orang, orang yang suka sama kita nih gitu. Terus, apa ya, yang aneh-aneh pokoknya gak lama sih gitu. Ya kalau bisa yang seru, entertaining, tapi yang positif gitu. Ini banyak teman kayak itu yang bikin buat ini ngebantu mulai juga kayak collab juga teman. Iya, aku collab segala macam dan puji Tuhan minggu lalu kalau buat di YouTube channel aku udah nyampe 1M subscribers. Ini makanya lu pada ikutan. Minggu ini gua live bagi-bagi tuh segala macam hadiah ada. Kayak macam-macam deh. Giveaway hadiah dari sponsor. Udah gua mengaku ya, cuy. Ada dari sponsor. Tapi kan buat gua kita ke sponsor kan juga kita deketin sponsor, kita telepon, mau enggak pasang. Yang penting gue mah ngerasa yang udah ngikutin gue udah subscribe segala macem kan gue hidup sebenarnya dari kuota mereka. Ini salah satu rasa terima kasih aja buat orang yang udah subscribe. Oke, okay, anything else? Cukup?